Selamat datang ke Aguri Channel. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, like, komen, dan share. Berita menarik pagi ini, Intan Ladiana sah istri Haris Alif. Pasangan selebriti Intan Ladiana dan Haris Alif selamat disatukan sebagai suami istri dengan sekali lafaz di Pejabat Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi kira-kira pukul 10 pagi Jumaat. Acara akad nikah Intan atau nama sebenarnya Intan Nur Ladiana Muhammad Yahya dan suaminya disempurnakan penolong pengarah Jawi Ustaz Muhammad Azlan Marukum selaku juru nikah dan juga wakil wali. Menurut Haris, mereka sepatutnya melangsungkan pernikahan pada Sabtu, namun terpaksa diawalkan berikutan perintah kawalan pergerakan PKP. Bagaimanapun, Haris dan Intan meluahkan rasa lega serta bersyukur apabila acara pernikahan mereka berjalan dengan lancar mengikut prosedur operasi standar SOP. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur selepas selesai acara akad nikah. Memang agak susah juga nak buat majlis waktu PKP ini. Sepatutnya kami nikah pada 6 Februari, tetapi diawalkan bagi mengikut jadual pihak Jawi. Acara nikah kami mengikut SOP dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Sebelum akad nikah itu, saya rasa tenang saja, tapi bila dah duduk nak lafaz akad, tu mula rasa gemetar, kata Haris. Bagaimanapun, pasangan Intan dan Haris masih mencari tarikh yang sesuai untuk mengadakan majlis resepsi mereka. Tahniah kita ucapkan kepada pasangan Intan Ladiana dan Haris Alif atas pernikahan mereka. Sekian, terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.